Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa lagi. Selamat pagi. Okey kawan-kawan, jadi sekarang ini saya baru nak masak nasi. Hari ini masak nasi sedikit lambat lah. Balik dari ambil anak jiran sekolah agama, baru saya sempat nak masak nasi. Ini pun saya nak kena cepat-cepat sebab hari ini anak-anak request nak nasi goreng. Nasi sejuk tak ada, so kita kena masak lah. Patutnya ni saya kena masak awal, tapi itulah. Saya ingat diorang nak makan nasi putih je dengan lauk. Tapi diorang request nak nasi goreng pula dah. Ni seperti biasalah. Air bekas cucian beras kita kena simpan untuk siram-siram pokok sayuran. Tapi ni kita tak boleh siram sekarang sebab sekarang ni cuaca dah sangat panas kawan-kawan. So kita simpan dulu ke dalam besing. Nanti petang baru kita siram pokok ya. Okey kawan-kawan, kalau basuh beras jangan lupa baca selawat ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga rezeki yang kita makan untuk hari ini berkat untuk keluarga kecil kita. InsyaAllah ya. Amin ya Rabbal Alamin. Okay. Okay, kita kena ambil lagi satu cedok air. Jadi dia macam ni lah. Kalau basuh beras, apa-apa je lah yang saya basuh. Basuh pinggan ke, basuh beras ke, basuh... basuh apa? Sayuran ke, protein ke. Dia macam ni lah. Kena cedok air. Kalau ada air yang mengalir lagi best kan kawan-kawan. Seperti di rumah lama, tapi itulah. Rezeki saya untuk masak ala air. Setakat ini saja insyaAllah. Banyakkan bersabar. Semoga mete air cepat dipasang. Okey, ni dah cukup. Baby ada kat bawah kawan-kawan. Ya, sayang. Sabar ya, nak. Sabar, sabar. Panaslah cuaca hari ni. Masya Allah, panas dia memang sangat-sangat panas. Aduh. Okey, dah cukup. Jom. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tolong angkat. Aduh, hai. Boleh. Baik-baik. Tahu baik-baik. Lepas tu tolong ambil beg duit mami dekat kereta. Dah. Mami dah buka dah. Okey kawan-kawan, jadi sekarang ini kami jalan nak pergi ke kedai runcit pula. Jadi tadi lepas masak nasi, abang tanya, keropok ada tak? Keropok untuk lauk makanan kan? Lepas saya cakap tak ada, jomlah kita pergi ke kedai pula. Dan ini kawan-kawan boleh nampak sendiri cuaca dia Masya Allah. Sangat terik, panas membahana. Ini panas dunia belum apa-apa lagi ni kawan-kawan. Panas neraka, apa cerita? cepat sikit. Ni abang tolong tolak stroller baby. Dia nak sangat kan makan keropok. Dia kata kalau makan nasi goreng tak ada keropok, rasa dia tak apa bang? Tak sedap, tak padu, tak mantul dia cakap. Jadi, itulah. Panas-panas macam ni pun kena pergi kedai. Cepat sikit nak. Saya tak tahulah ni boleh terkejar masa atau tak. Sebab sekarang pun dah pukul 11. 12.15 minit. Dah kena hantar abang pergi sekolah perah pula. So kita ada masa dalam lebih kurang 1 jam sajalah. Maknanya nasi belum masak lagi. Kawan-kawan, ini kedai dia tutup. Tolong jaga baby kejap, mami nak panggil Cik Nas. Ada tak dia? Kedai dia tutup. Bang Alim. Pada, ada orang eh? Mana Cik Nasnya? Oh, dia dah balik rehat. Ada orang kawan-kawan. Dia masuk ke dalam rumah. Ni dia. Tuan punya kedai. Okey, saya nak beli keropok. Keropok yang mana? Ni kot. Keropok panda. Ni keropok Indonesia ni kawan-kawan. Harga RM4. Lepas tu, keropok apa lagi? Dengan ni lah, keropok bintang. So saya beli 2 keropok.
Okey, dah siap. Keropok je, nak beli keropok je. Ha, dengan ni lah Oreo. Bekas sekolah. Okey kawan-kawan, ini saya dah sampai di rumah. So, sekarang saya nak goreng keropok dululah. Ha, untuk nasi dia belum masak lagi kawan-kawan. Masya Allah. Okey, ini dia kawan-kawan untuk bumbu rempah. Nasi goreng sangat simple. Saya hanya pakai bawang merah dan bawang putih sahaja. Banyak dia sesuai selera ya. Untuk keropok ni saya goreng secukupnya saja kawan-kawan untuk sekali makan. Sebab saya tak ada masa nak goreng dia semua. Selalunya kan saya akan goreng sekali banyak-banyak kan. Lepas tu letak dalam botol. Tapi ni sebab yang kita nak cepat. Sudah dikejar masa. Ni sebenarnya salah saya sendiri ni. Kalau saya masak nasi lebih awal kan tak kalut macam ni. Okey, ini saya rasa dah cukup lah ni. Dapatlah satu mangkuk. Untuk kakak dan abang. Dan juga baby. Okey. Next saya nak goreng goreng nugget pula. Ni ada lagi sikit nugget. Buka balik api ni. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh lah ya. Okey kawan-kawan, ini udang dia saya dah siap kopek. Lepas tu kat sini saya nak tumbuk bumbu rempah, bawang merah dan bawang putih. Ini kita tumbuk kasar saja ya. Okey, ni dah siap. Kita tengok nasi dia dulu. Okey, nasi pun dah siap kawan-kawan. So, kita boleh tutup api dan biarkan kita buka penutup dia dan biarkan dia sejuk dulu baru kita start buat nasi goreng. Okey kawan-kawan, sambil kita tunggu nasi tu sejuk ni sekarang saya nak sarapan. Ini roti susu lah. Mana cepat nak? Okey kawan-kawan, sekarang saya nak start untuk buat nasi goreng. Okey, ini kita panaskan dulu kuali. Kemudian kita letak sedikit minyak. Ini minyak bekas goreng nugget tadi dengan kerupuk ya kawan-kawan. Secukupnya saja. Okay. Ini untuk bumbu rempah dia. Kita dah boleh masukkan sekarang ya. Okay, ni kita goreng hingga dia naik bau. Hingga wangi. Okey kawan-kawan, ini nasi dia pun dah sejuk. Ni sebenarnya lagi sedap kalau kita pakai nasi baki. Nasi baki malam, makan malam ke makan siang ke apa-apa je lah. Yang penting dia nasi baki dan sejuk. Saya rasa tu lebih sedap. Tapi ni tak apalah ya. Kita pakai nasi yang baru lepas dimasak. Okey, sekarang kita dah boleh masukkan nasi. Oh, sorry. Saya lupa yang saya nak letak udang. Dia macam ni lah kalau kita kalut. Tak apa, nasi tu kita letak tepi dulu dan kita masukkan udang sekarang. Ya Allah, macam mana boleh terlupa nak masukkan udang, kawan-kawanku. Tak apa, nasi tu letak tepi dulu sini. Hmm.
Apalah Su? Kenapalah dengan awak ni Su? Su? Okey, ni saya rasa dah cukup lah. Dia dah warna orange, kuning. So, kita dah boleh masukkan nasi lah. Lebih kurang halal ya kawan-kawan. Jadi dia macam ni lah. Kalau kita masak dalam keadaan kalut. Macam ni lah kejadiannya. Biasalah kan mak-mak kawan-kawan. Kadang ni lupa, ini lupa. Jadi harap dimaklumi ya. Garam dan penyedap rasa. Alhamdulillah kawan-kawan, inilah dia bekal untuk sekolah kakak, nasi goreng udang. Ini ada dia punya kudak-kudak lah. Ini ada nugget 3 biji. Dan kudak-kudak dia Oreo kawan-kawan, Masya Allah. Walaupun sedikit kalut ya, kita memasak hari ini, tapi alhamdulillah siap juga, tepat masa. Dan sini adalah abang punya. Sekarang abang nak makan dulu ya kawan-kawan. Makanlah. Eh, sudu tak ada. Okay, ni kerupuk dia. Mami tak tahulah nak letak kerupuk kakak kat mana ya. Tak ada mangkuk kecil. Oh ya kawan-kawan, ini kakak dia punya bekal. Sebenarnya saya nak letak kerupuk tapi saya tak tahu nak letak mana. Macam tu je lah ya. Tak payah letak kerupuk kot. Okey, ni saya nak letak sedikit saus cili dekat nugget. Baca doa dulu nak. Kita letak sedikit kat bawah ya. Untuk nasi goreng ni tak pedas ya kawan-kawan. Saya hanya pakai bawang merah, bawang putih saja. Saya memang sengaja tak bagi dia pedas. Sian anak-anak kan. Kalau nak makan pedas, makan sambal je. Apa? Okay, ni kita dah boleh tutup. Alhamdulillah. Siap. Baby, Masya Allah. Baby pun nak mam juga ke? Sekejap, mami ambilkan juga. Mam juga? Okay, ambilkan dia sikit. Ya, sayangnya sayang. Okay, kawan-kawan. Ni saya pun nak suap kat baby ni. Seperti biasa lah sebenarnya dah ngantuk dia ni. Tapi saya paksa dia untuk bermain. Jadi dia tak rasa ngantuk lagi. Cuma dia lapar eh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban nar. Ketawa dia kalau saya baca doa makan. Amin. Nasi goreng udang sayang. Sedap tak udang dia nak? Makan cepat sekarang. Dah nak pukul 12. Masya-Allah. Disebabkan cuaca yang sangat panas tu yang buatkan kita lagi terasa lelah tau kawan-kawan. Lemas. Sebab itulah. Ni kalau cuaca sejuk, lepas tu kita buat kerja rumah mungkin tak rasa sangat lah kan. Tapi sebabkan cuaca macam ni, jadi dia sangat terasa. Oh, sukalah dia nasi goreng. So kawan-kawan, untuk pagi ini itu sajalah ya video yang dapat saya share. Semoga bermanfaat dan kawan-kawan semua suka. Jangan lupa bersyukur untuk hari ini. Tetap semangat. Thank you for watching. Jumpa lagi di next video. Bye. Bye-bye, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, baby. Dah. Dia kata dah. Eh, baru nak bye-bye. Baru nak bye-bye.